小鸭，嘿呦，小鸭，外来人士都小鸭，山东真就是他的家，他奇思妙想主意多，喜欢尝试就是我。嘿呦，小鸭，傻孩子，嘿呦，小鸭，像我聪明又机灵，说起艺术我最行，情报是科技专家，电脑屏幕就得大。嘿呦，小鸭，嘿呦，小鸭，快来山地俱乐部，我们的飞机多炫酷，下太空过大海，小心兄弟别碰脑袋，谢谢。哦，小鸭，你俩真是棒呆了。小鸭Hotel Hilly. Terima kasih sebab tidur kat sini malam tadi. Oh, jangan lupa bantal awak, ya? Empuk. Terima kasih, Peking. Seronok betul malam tadi. Hey, nak luangkan masa lagi tak? Rumah saya rasa sunyi bila tak ada kawan datang nak jenguk saya. Saya minta maaf, ya, Peking. Saya ada kerja lah. Yelah, apapun awak tuan rumah yang hebat. Ding dong! Ding dong? Loceng rumah saya rosaklah. Awak kena dindong tadi. Betul tu. Ada pakej untuk awak. Berseronoklah. Ada pakej? Oh, saya tahu pakej apa yang sampai tu. Kotak kayu besar. Betul tu. Tapi awak kena tengok apa ada kat dalam ni. Ha. Inilah dia kapal terbang dan jentolak saya. Kapal terbang dan jentolak awak? Aha. Benda ni kapal terbang dan ia boleh jadi jentolak juga. Boleh tahan juga gabungan dua benda tu. Buku arahan ni kata masih ada benda yang kena pasang sendiri. Hah, Jamkin, awak ni sibuk sangat nak ikut dalam buku arahan tu lah. Hah. Wombat, tolong bagi steering tu dekat saya. Okey. Tapi Peking, arahan ni kata awak kena pasang steering tu dulu. Tak habis-habis dengan arahan. Lebih baik saya redah aja. Nanti Peking. Wow, 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 wow. Mungkin saya memang perlukan steering sekarang ni. Tapi nak pasang macam mana ni? Wow, Peking, hati-hati. Wow, maaf ya. Hey, apa benda bunyi bising sangat tu, ha? Yau! Wow! Tolong jangan ganggu, boleh tak? Kami tengah adakan parti kat sini. Ya, betul lah tu. Wow, 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 wow. Ada kedai pastry kat depan tu lah. Oh. 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 Awak ni tak ada kerja lain ke? Hey, Peking! Awak menuju ke rumah nenek Mildred tu. Wow! Wow! Hey, aduh, nenek tengah jahitkan sarung kaki paku sekarang. Cuba tengok ni, dah separuh nak siap dah. Minta maaf ya, Nek. Kamu tahu tak macam mana nak mendaratkan kapal terbang ni? Mestilah saya tahu. Dah pasang. Seterusnya, kita mendarat. Barang turun kat sebelah kiri anda. Atau kalau nak, sebelah kanan pun boleh. Hey, Peking, awak okey ke tak? Kami okey aja. Tapi rumah nenek macam mana? Habis rumah nenek dah musnah. Tengoklah tu, kamu dah musnahkan bilik tidur nenek. Saya minta maaf ya, nenek. Susah macam ni. Hey, Peking, tengok apa awak buat dekat kedai kek saya. Apa dia? Habis benda ni, dah hancur. Tangga kat bilik atas rumah saya pun dah musnah. Jadi saya ni perosak rumah tangga, ya? Tengoklah apa jadi kat pekan kita. Hah, kejap, tunggu dulu. Dia tak sengaja buat semua tu. Kami akan baiki rumah dan kedai awak semua. Kami okey je macam tu. Tapi sementara awak nak baiki tu, kami semua nak tinggal kat mana sekarang? Oh, saya ada idea. Awak semua tinggallah kat rumah saya. Kejap, Peking. Awak ajak mereka semua ke? Dah tentulah. Ingat tak masa awak tidur kat rumah saya? Saya suka bila tetamu datang. Rumah saya akan jadi macam hotel. Oh, betul tu. Kawan-kawan, ikut saya ke Hotel Hilly yang menawan. Oh, seronoknya dapat duduk dekat hotel. Duduk dekat hotel betul-betul menenangkan. Bawa kami ke sana sekarang. Wah, seronok. Tak sabar betul lah. Peking ni tahu ke macam mana nak uruskan keadaan dalam hotel? Tak tahulah. Dia macam belalang yang nak jadi helang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan tunjukkan di mana bilik anda semua, ya. Ini dia.
untuk nenek bilik tetamu saya. Nenek tak sangka betul lah. Nampak macam bilik baru aja. Tak adalah, tak ada baru sangat. Tapi saya jamin bantal dekat sini memang empuk. Nenek rasa macam dimanjakan. Oh, maafkan saya. Saya tak ada niat nak manjakan nenek. Bukan itu yang nenek maksudkan. Maksud nenek bilik ni selesa sangat untuk haiwan tua macam nenek. Oh, baguslah tu. Piking, saya nak tanya mana pula bilik kami yang lain-lain ni? Ada kat sekeliling. Tengok. Yang ni dipanggil quarters dapur. Comel sangatlah. Dan ini pula suite bilik bawah. Huh, tak sangka pula bilik ni nampak agak selesa. Dan yang ni pula dipanggil bilik air. Setidaknya saya senang nak buang air. Memang senang sangat. Saya cuma nak cakap yang saya tak sangka tempat ini menarik. Oh, baguslah. Kalau macam tu buat macam rumah sendiri. Tiba-tiba saya rasa macam dah jadi baik hati sekarang. Selamat datang semua. Phew, okey tak macam ni camkin. Kita ni macam pahat dan penukul. Pandai awak guna peribahasa. Jomlah semua ikut saya ke sini. Hah? Hey, ramai-ramai semua ni nak pergi mana tu? Kami nak pergi ke Hotel Hilly. Dengar cerita, Piking tu tuan rumah yang bagus. Macam mana Piking nak muatkan semua haiwan kat dalam rumah dia yang kecil tu? Tak tahulah. Dah macam reban dah. Ding dong. Saya ucapkan selamat datang ke Hotel Hilly. Loceng hotel tak ada, tapi kami tetap bergaya. Kami dah lamalah tahu tu. Ada bilik kosong tak? Bilik kosong mestilah ada. Jangan risau. Sila masuk dan saya akan carikan tempat, ya? Bilik untuk saya masih ada lagi? Ada, jangan risau. Ya, dan awak pun. Terima kasih. Sila masuk dalam. Berseronok, ya semua? Ini dia kunci awak. Lift kat sebelah kiri, ya? Okey, yang seterusnya. Yang ini adalah bilik rek kami. Rek tu sebenarnya nama pendek untuk... Untuk rekreasi, kan? Betul tu. Terima kasih. Tunduk! Huh, tindak balas awak cepatlah. Terima kasih. Kerja saya pelayan, kan? Ada kolam renang kat sini? Awak tanya ada kolam renang, ya? Mestilah ada kolam renang dekat sini. Ada dekat hujung sana. Ada penyelamat semut sedia bertugas. Bumbung pastry dah siap. Bukannya kita boleh makan bumbung pastry ni pun. Baguslah tu. Macam mana agaknya keadaan Peking dekat rumah sana? Cepatlah masuk. Beg-beg yang banyak ni. Atau beg banyak aja. Masuk. Cepat. Okeylah. Hotel Hilly saya ni dah penuh dengan tetamu. Rasanya tak boleh nak muatkan mana-mana tetamu lagi dah. Ding dong. Oh, maaf saya terlambat. Saya kena pergi ambil koleksi bola bowling saya waktu tadi. Bowling? Ha? Alamak, nampaknya Hotel Hilly ni nak runtuhlah. Tunggu keluar cepat. Cepat keluar. Ini dah keluar dari rupa-rupanya. Dah tahu kecil, tapi paksa muatkan lagi. Baguslah. Semua haiwan dah keluar dari rumah saya ni. Semua jauhkan diri. Jangan pergi dekat. Selesai pun. Semua rumah dekat Hilly Hole yang rosak dah dibaiki. Bunyi apa pula tu? Tak tahulah. Tapi bunyi itu datang dari arah rumah Piking. Itu kan rumah Piking. Dah runtuhlah. Saya pasti yang tu memang bunyi. Piking menangis. Jom kita ke sana. Piking, awak okey ke? Saya okey je, Wombat. Semua pun tak ada apa. Cuma ada ramai sangat tetamu kat Hotel Hilly tadi. Jadi... ia runtuhlah. Saya boleh nampak rumah awak runtuh.
Tapi sekarang ni, mereka semua nak tinggal kat mana? Mereka dah boleh balik rumah masing-masing. Betul tu. Kami dah siap baiki semua rumah yang dah rosak. Satu pun kami tak terlepas. Betul ke ni? Awak berdua hebatlah. Tapi kan, saya pula macam mana? Oh, kamu jangan risau pasal benda tu, Peking. Kami akan tolong kamu bina balik rumah kamu. Betul ke, Nek? Nenek sanggup tolong saya ke? Tentulah. Sebab hotel kamu tu hotel yang terbaik dekat sini. Pakaian kamu tu pun boleh tahan segak. Malah kamu comel sekali. Tak ada siapa boleh sediakan bantal yang empuk macam awak. Nak saya hulurkan belalai saya tak? Faham tak? Saya ni kan seekor gajah. Pandai betul. Nampaknya awak semua masih perlu buat lawak lagi. Marilah semua. Kita semua bina balik rumah Peking. Alang-alang tu kita baiki loceng dia sekali. Ya? Oh, terima kasih. Terima kasih awak semua. Bagus juga kamu ada kapal jentolak terbang yang macam ni. Rumah Peking akan jadi rumah yang baru. Hey, 逗小鸭。